Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Kami dari pasangan calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS nomor urut 1. Dengan saya, Barawija Nurjanta dari kelas 11 PSPT sebagai calon Ketua OSIS periode 2024-2025 dengan rekan saya. Saya Ika Panjadisnyaki dari kelas 11 RPL sebagai calon wakil Ketua OSIS masa bakti 2024-2025 SMK Negeri 2 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan visi dan misi kami menjadi pasangan calon nomor urut 1. Nah, visi kami sebagai pasangan calon nomor urut 1 yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 2 Pekalongan yang memiliki jiwa pintar. Apa sih Wan pintar itu? Pintar itu peduli, inovatif, nasionalis, terampil, aktif, religius, dan berkualitas berdasarkan IPTEK. Nah, kami memiliki 5 misi yaitu yang diantaranya adalah yang pertama, menjadikan lingkungan sekolah yang religius berdasarkan iman yang takwa. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dan melakukan penyuluhan sosialisasi dengan ekstrakurikuler guna sebagai wadah penyaluran minat dan bakat. Yang ketiga yaitu mengadakan program yang bermanfaat dan berdaya mutu tinggi yang berbasis IT. Yang keempat, mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif agar siswa menjadi mandiri, disiplin, dan terampil. Yang kelima, meningkatkan jaringan kolaborasi antara OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, dan MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Meanwhile. Untuk program yang kelima adalah pemutaran lagu-lagu di jam istirahat dan yang keenam adalah menyukseskan acara-acara yang diadakan oleh sekolah maupun OSIS. Yang ketujuh membuat mading atau rekapan acara untuk ditempelkan di media sekolah atau mading online di sosmed OSIS. Yang kesembilan mengadakan rapat rutinan dengan organisasi lain yang ada di lingkungan sekolah. Kesembilan memberikan informasi-informasi terkait hal-hal penting seperti beasiswa, peringatan acara-acara yang akan terlaksana dan hal-hal lain. Kesepuluh mengadakan perlombaan di bidang keagamaan seperti lomba azan, tahfidz, kaligrafi dan lain-lain. Masa depan ada di tangan kamu dengan suara menuju perubahan dan aksi kemajuan. Kenapa enggak? Patuhnya kakak. Ke pasar beli bunga melati, cakep. Singgah sebentar di warung kopi, cakep. Pilihlah pintas nomor 1 di hati agar OSIS kita terus berkreasi. Pantai sore bawa layang-layang, cakep. Bermain sama teman, pilih pintas, kita terbang menuju OSIS yang menentukan kehebatan.